Lisbon, saudara-saudara. Lihat bang, cantik kali. Kiri kanannya coba lihat tuh, aduh cantik kali. Wow. Glowing ya, cantiknya. Yeah, glowing. Itu ada lampu di bawah. Lampunya, anak. Lampunya bang. Tuh. Tuh kan warnanya putih. This must be light kan? Tuh ada light aja bang. This should be called glowing city because there's so much glowing. Mungkin bang. There's even purple glow. Glowing. Jam 10.25 masih jalan dari kemarin. Nah, kita ini mau nginap malam ini di rumah teman lamanya Amira. Nah, pagi ini kita di Queensland. Ada 200 anak mengikuti workshop kita. Dan mudah-mudahan hari ini keren ini, karena di sekolah itu nggak ada orang Indonesia dan gurunya itu guru bahasa Indonesianya itu ya bule juga, jadi cukup keren ya. Oke. Bu, namanya siapa? Nama saya Linda. Sorry. Ibu bekerja sebagai apa? Saya bekerja di sini selama 20 tahun, tapi saya mengajar bahasa Indonesia selama 10 tahun sudah menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, minggu ini ada apa di sekolah Ibu? Well, hari ini ada Minggu Indonesia. Okay. So kami merayakan bahasa Indonesia, budaya Indonesia melalui makanan. Makanan? So, nasi goreng dan mie goreng. Ya. Yeah. Banyak murid coba. Ya. Yeah. Setiap hari. Dan juga kami merayakan melalui tarian. Tarian? Iya, yeah, sama-sama. Hari-hari Kamis, murid-murid memakai merah dan putih pakaian. Ah, yeah. Dan we raise money for Indonesia. Okay, menggalang dana untuk Indonesia. Yeah, dan juga setiap hari ada aktivitas untuk anak-anak. Yeah. So, sepak bola, bola tangan, kesenian, okay, dan kelorin. Wow, mewarnai. Wow, ini jadi ada Minggu Indonesia di sekolah ini. Nah, Ibu belajar bahasa Indonesia di mana? Pertama, 25 tahun lalu. 25 tahun lalu. Saya mengunjungi Bali dan yeah, Java, dan saya sangat tertarik di yeah, bahasa Indonesia. Jadi saya kembali dan belajar di Universitas di Queensland. Okay. Untuk satu tahun. Kemudian saya belajar di EALF, oh, okay, di Bali dua kali. Wow. Selama 3 minggu. Yeah. Dan juga saya menerima scholarship, yeah, dari University of St. Charles. Okay. Dengan mungkin 20 guru yang lain. Yeah. Dan saya juga belajar di sana. Wow. Nah, apa yang membuat Ibu suka sama Indonesia? Saya sangat suka orang. Orang Indonesia. Dan budaya. Budaya. Yeah, yeah. And saya mau membantu orang di Indonesia juga. Yeah. Karena saya mengunjungi Indonesia, ada banyak orang miskin. Yeah. So, saya mau membantu teman saya. Teman orang, yeah, orang Indonesia teman saya. Yeah. Dan sekolah ini kan menggalang dana dan kirim ke Indonesia. Pertama kali saya mengunjungi Bali dan bertemu dengan teman saya. Dan untuk desa dia. Kami membeli tas sekolah, pena, buku, etc. Oh, okay. And satu tahun lalu dan juga tahun ini kami support mendukung Caritas Indonesia. Oh, okay. So, yeah, Caritas work in Indonesia. Wow, wow. So luar biasa. Kami
between $700 and $1,000. Okay. Setiap tahun. We send across. Ah, wow, 7-10 juta setiap tahun disumbang ke Indonesia dari sekolah ini untuk membantu anak-anak di Indonesia. Ibu di mana beli kebaya cantik ini? Oh, terima kasih. Ya, di mana ibu beli? Saya membeli ini di Bali. Wow. Saya mengunjungi Bali 2 tahun lalu. Ya, sebelum Corona. Ya, and saya suka memakai pakaian Indonesia. Hmm. Ya, karena ada minggu spesial. Okay. Ya, minggu Indonesia. Apa komen dari murid-murid? Ya, mereka sangat suka. Mereka suka. Makasih. Terima kasih banyak. Sampai nanti. Sudah mengundang kami. Terima kasih. Mudah-mudahan balik lagi. Ya, mudah-mudahan tahun depan. Sampai nanti. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Bye. Keren banget. Ada berapa anak hari ini, Mak? Hari ini ada sekitar 700 anak. Bule semua kayaknya. Wow. Nah, ini perjalanannya 7 menit lagi ke sekolah. Nah, ini sekolah yang kita kunjungi hari ini dan kita akan bertemu guru bahasa Indonesianya. Kita lagi ngasih workshop di sekolah anaknya nih. Sebanyak itu, bos. Dan ini ibu gurunya nih. Nanti kita ngobrol sama ibu, kita mau interview beliau. Ya. Iya. Ada acara apa, Bu? Hari Senin depan? Minggu ini mereka masak untuk keluarga. Keluarga mereka? Ya. Wow. Kamu sebagai marmot. Back to guinea pigs. Kalau bahasa Indonesia kelinci percobaan. Ibu, ibu namanya siapa? Apa, Bu? Nama saya Stacy. Stacy. Nah, ibu sudah berapa lama mengajar di sekolah ini? 7 tahun. Nah, kapan ibu belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia di Toowoomba. Oh, Toowoomba? Mm-hmm. Yeah. Dengan ibu Weni tahun 96. Okay. 3 tahun di universitas. Jadi ibu belajar bahasa Indonesia. Yeah. Kenapa memilih bahasa Indonesia? Why? Karena saya berbicara bahasa Spanyol. Oh. Tidak ada banyak sekolah di Queensland. Okay. Dengan bahasa Spanyol. Okay. Jadi ibu memilih bahasa Indonesia. Mm-hmm. Oh, wow. Yeah. Telah belajar di universitas. Yeah. Ibu belajar, ada belajar lagi atau enggak? Kursus lagi. Kursus, ya. Bahasa Inggris. Inggris. Uh-huh. Sosiologi. Oke. Okay. Dan bahasa Indonesia. Oh, oke. Okay. Banyak ikut kursus ya, Bu, ya? Kursus. Nah, ibu pernah ke Indonesia enggak? 7 kali. Kemana aja? Ambon. Ambon? Ambon. Ya. Sulawesi. Sulawesi, wow. Bali, Jawa, Lombok. Lombok, saya belum pernah ke Ambon dan Sulawesi. Luar biasa, Ibu. Sekolah saya ada 800 murid. Hmm. Saya satu guru saja. Full time job, Senin sampai Jumat. 35 menit. 35 menit per kelas. Kelas seminggu. Seminggu. Jadi ada berapa kelas tuh, Bu? 32 kelas. Jadi hampir wow, ibu mengajarkan kira-kira hampir 18 jam per minggu untuk bahasa Indonesia di sekolah ini, ya. Ya. Wow. Ketika saya mengajar bahasa Indonesia 2000. Tahun 2000, mil Spanish. Ah, keluar bahasa Spanyol, saya, Bu. Saya berbicara bahasa Spanyol. Oke. Okay. Sehari. Oh, sehari-hari. Sehari-hari. Wow. Ya. Di rumah. Oke. Okay. Saya
Bahasanya campur-campur tuh. Ada banyak kata-kata bahasa Indonesia di kepala saya, tetapi tidak ada cukup waktu untuk bekerja bahasa praktik Indonesia setiap hari. Oh, saya perlu 3 hari untuk berbicara lancar. Ibu ada Bu. Bu, ibu kenal orang Indonesia enggak di sini? Tidak. Ada murid dari Indonesia di sini? Tidak ada. Wow. Tidak ada. 800 murid. Enggak ada Indonesia. Tidak ada satu. Ada 42 nationalities di sekolah, tetapi tidak ada satu Indonesia. Orang Indonesia. Wow. Tapi belajar bahasa Indonesia ini kan gila nih ya. Ke Jepara. Jepara. Ya. Ibu pernah ke sana? Ya. Ngapain? Saya belajar batik. Belajar batik? Wow. Ya. Berapa lama, Bu? 3 minggu. Wow. Belajar kayu juga? Kayu? Karena Jepara itu terkenal dengan kayu. Satu hari. Tetapi tidak ada cukup waktu. Oke. Ya. Saya belajar tarian juga. Tari apa? Ibu ingat namanya? Tari kota Jepara? No kota. Bu, apa makanan favorit ibu? Makanan Indonesia favorit? Saya suka sekali buah-buahan Indonesia. Buah-buahan Indonesia. Dan saya suka urap. Urap. Kalau musik Indonesia favorit siapa? Degung Sunda. Apa pendapat ibu tentang suara Indonesia? Murid-murid suka sekali interaksi. Nah, kita mau ke ruang bahasa Indonesia nih. Ini yang hal yang luar biasa untuk saya. Karena ada banyak orang Australia yang mendedikasikan dirinya untuk Indonesia tanpa kita sadari. Walaupun ini pekerjaan, tapi realitasnya adalah ini bukan hanya pekerjaan, tapi dedikasi yang besar untuk Indonesia. Lihat tuh, depannya tuh ada wayang golek, wayang kulit. Nah, ini ruang bahasa Indonesia ya, Bu. Tuh ada angklung. Siapa ini? Dia siapa, Bang? Itu Hanuman apa apa? Oh, Hanuman. Mungkin dia Hanuman. Monyet putih? Iya. Tuh. Bahasa Indonesia. Walaupun sekolah Katolik, tapi kayaknya belajar tentang Islam juga nih. Karena ada gambar masjid begini. Tuh kan? Bener. Entah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Nih, lihat nih ya. Mereka bercerita tentang tapir. Binatang-binatang langka dari Indonesia. Ada orang hutan. Ada tentang komodo, kancil. Mereka tulis tentang keluarga. Oh, ini tentang keluarga saya ya. Keren banget tuh. Jadi lihat nih, ini ibu saya, ini bapak saya dan adik saya. Wow. Jadi kalau murid belajar bahasa Indonesia, mereka datang ke ruangan ini. Mereka datang untuk di sini. Ya. 35 menit seminggu. 8 kelas sehari. Sehari. Wow. Keren. Ini kelas 4. Oh, itu punya ya. Oh, yang di sini kelas 4. Keluarga kelas keluarga ini?
keluarga. Ini kelas 3. Oh, oke. Okay. Materinya? Ini yang. So, we play chongklak. Here with Abby. Ada congklak. With my bingo look. Lihat, kami baru siap nari, anaknya udah tertidur di tangga. Kasihan yang abangnya udah nonton, karena kan tadi baru belajar. Cuma adik ya, sayang adik ya. Yeah. Oke, bye Bu. Okay, bye Bu, makasih. Nah, kita mau lanjutkan perjalanan nih, gila ya. Ini pindah rumah apa diusir nih? Wow.